berjumpa lagi di channel Karya Delitama. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin cara pengoperasian dari TPS 6XEM ini dan cara membersihkannya. Oke, sekarang langsung aja. Yang pertama, sebelum pengoperasian, kita cek untuk pelumas di bagian piston. Yang pertama, buka bagian cover depan. Oke, bisa dilihat di sini ada yang disebut piston. Jadi piston ini harus membutuhkan pelumas pada saat pengoperasian. Untuk pelumasnya sendiri kita menggunakan grease atau gemuk. Kita cukup kasih di bagian pistonnya saja atau di gearnya, bagian gear. Selanjutnya tutup kembali bagian cover depan. Ini dari TPS 6XEM ini, selain menggunakan cat air, bisa juga menggunakan cat minyak. Saat ini kita untuk ngecat air, dan ini media tembok yang kita mau cat.